أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Syedralun, lantunan ayat suci Al-Quran oleh Muzammil Hasbalah mengawali acara akad nikah Putri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di kediaman pribadinya kawasan Lamprik, Banda Aceh, Kamis pagi. Prosesi akad ini ditandai dengan pengucapan ijab kabul oleh Irwandi Yusuf dan Zaikul Fuadi di depan dua ulama karismatik Aceh, Abu Tumin dan Abu Mudi, serta para tamu undangan lainnya. Rangkaian acara ijab kabul tersebut diakhiri dengan acara salam takzim kepada orang tua. Apabila terdapat kehilapan selama berdiri dan berdisangkanya, maafkan untuk segala rasa pedih yang di batas perjalanan menggamit harap. Ya Allah, berikanlah anak-anakku kekuatan dan ketabahan mengikuti garis yang telah menentukan. Setengah jam kemudian, Latifa Daramutuah dan Zakiul Fuadi melanjutkan ke prosesi adat menuju pelaminan. Mulai dari Tung Linto yang diiringi Semapa, Pesijuk hingga Sumelung. Setelah prosesi adat ini Syedralun, barulah kedua mempelai ini hadir di pelaminan utama yang bisa disaksikan publik. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Srambi On TV.